إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إخوة الحضور hadirin sekalian. Dalam beberapa waktu belakangan kita mendengar banyak sekali ulama-ulama yang wafat. Hadirin sekalian, hal ini tentu saja menjadi peringatan bagi kita pribadi bahwasanya ajal datang di waktu yang kita sama sekali tidak tahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'lamu nafsun fi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dia akan mati dan di mana dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa akan merasakan mati. Hadirin sekalian, dalam Musnad Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin al-abdul mukmin wafat, maka turun malaikat dari langit membawa kain kafan dan juga pewangi yang kemudian mengkafani roh dari jasad tersebut, kemudian membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu langit bagi hamba yang soleh tersebut. Semua mengenal mereka, semua mengenal hamba yang soleh ini, karena dia tidak pernah mengucapkan kecuali yang baik, tidak pernah melakukan kecuali yang baik, tidak pernah memerintahkan kecuali yang baik. Maka dia pun dicintai di dunia dan dikenal di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, menunjukkannya tempat terbaik di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menyiapkan tempat yang baik di alam kubur, dan disitulah kemudian malaikat mengembalikan ruh tersebut ke dunia. Hadirin sekalian, kemudian di sanalah dia ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, dan kemudian dengan lancar dia menjawab, "Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam." Dan kemudian dia ditemani oleh seseorang yang sangat tampan, yang indah wajahnya, yang harum aroma tubuhnya. Dan ketika dia bertanya, "Siapa kamu?" Maka orang tersebut menjawab, "Aku adalah sholatmu di malam hari ketika orang-orang tidur. Aku adalah sedekahmu ketika orang-orang tidak mengetahuinya. Aku adalah ketaatanmu kepada orang tuamu. Aku adalah bacaanmu terhadap Al-Quran di pagi dan malam hari." Maka dia pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Wahai Tuhan, lakukan atau dirikanlah hari kiamat. Karena dia merasa tidak takut sama sekali menghadapi kiamat, karena dia tahu di surga dia akan mendapatkan nikmat, tempat yang baik, dan berkumpul bersama keluarganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-Abdul Fajir," seorang hamba yang fasik, yang pendosa, maka malaikat datang kepada dia dalam bentuk yang buruk, yang kemudian mencabut nyawanya dengan cara yang menyakitkan. Dan kemudian ketika pintu langit ingin dibuka, malaikat enggan membukanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menemuinya, dan kemudian dikembalikan langsung ke alam kubur. Dan disitulah kemudian dia ditanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Dan kemudian dia hanya bisa berkata, "La adri." Saat itulah dia tidak punya bekal apa-apa untuk menyiapkan jawaban tersebut. Kemudian diperlihatkan kepadanya posisi dia, tempat dia di neraka. Dan dia pun melihat api yang berkobar, azab yang sudah disiapkan untuk dirinya. Dan tidak lama kemudian datang sosok yang buruk wajahnya, buruk aromanya. Dan kemudian dia bertanya kepada orang buruk rupa tersebut, "Siapa engkau?" Maka dia mengatakan, "Aku adalah yang kau buat sendiri. Aku adalah yang kau minum dari khamr. Aku adalah makanan harammu. Aku adalah perilakumu saat kau membunuh orang. Aku adalah
perilakumu saat melawan orang tuamu dan lain sebagainya. Keburukan-keburukan tersebut menumpuk seperti gunung dan akhirnya berbentuk sebagai manusia buruk rupa dan buruk pula aromanya. Hadirin sekalian, demikianlah kehidupan di alam kubur sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dalam menghadapi maut saat hal itu mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakhaan rakhaan wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh yaidhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Aqimus salah.